Berjumpa lagi bersama saya dalam Monet Vlog. Hari ini saya akan ajar dan berkongsi cara-cara membuat perkasam daging lembu. Okay? Kalau korang nak tahu, dekat video kat atas ni saya dah tunjukkan cara-cara macam mana masak perkasam daging lembu yang dah menjadi perkasam lah ya. Saya dah goreng. Apa hari tu memang sedap padu. Itu adalah pengalaman pertama saya merasa perkasam daging lembu. Dan hari ini dalam sejarah saya, biasa saya buat perkasam ikan, perkasam daging babi. Kali ini saya akan buat perkasam daging lembu, guys. Okay? Proses pembuatan perkasam daging lembu ni, saya banyak merujuk, tengok contoh-contoh sana sini, belajar, dan juga saya bertanya kepada mana-mana orang yang buat perkasam. Saya tanyalah, belajar. Dan hari ni saya akan buat sendiri untuk pertama kalinya, guys. Okay? So, tanpa membuang masa, kita mulakan. Dekat sini saya ada daging lembu. Daging lembu kena pilih bahagian isinya sahaja ya. Dan kita lepas kita potong dia macam ni, tak perlu tebal sangat dan tak perlu nipis, biasa saja saiz dia. Daging lembu ni kita hiris-hiris macam ni, sama macam kalau kita masak daging lah. Okay, lepas tu kita cuci. Dan bahan-bahan yang kita gunakan, yang saya gunakan untuk proses yang pertama ni, menggunakan ini adalah asam keping ataupun asam gelugur. Banyak, kalau banyak daging yang kita gunakan, kena guna banyak. Dan ini adalah garam kasar. Kena guna garam kasar dan bukan garam halus. Sebab garam halus ni, dia cepat larut kalau terkena air, terkena larutan lah, basah-basah macam ni. Jadi garam tu tak sempat nak memasinkan daging, so daging akan cepat busuk. Sebab tu kita kena guna garam kasar. Tempat ni garam kasar wajib kena guna garam kasar, kalau tak nanti busuk kita punya perkasam. So proses yang pertama, okay, saya gunakan bekas ni. Proses yang pertama, kita akan gaulkan daging lembu ni bersama garam dan juga asam keping. Ini proses yang pertama ya. Okey, sekarang kita akan mulakan proses yang pertama. Okey, ni bekas. Saya gunakan bekas yang airtight punya ya. Masukkan garam kasar. Taburkan garam kasar dahulu dekat bahagian dasar dia. Macam ni. Lepas tu kita susunlah daging tu satu persatu. Okay, layer by layer. Kita sama-sama tengok hasilnya nanti bila dah menjadi, guys. Saya pun berdebar-debar ni sebab ni adalah first time saya buat perkasam daging sendiri. Daging lembu. Lepas tu kita taburkan garam kasar. Ini baru lapisan pertama. Lepas tu ambil beberapa keping, asam keping. Macam ni. Lepas tu kita salutkan lagi dengan garam. Tak lagi lapisan yang kedua. Sebenarnya biasa kalau waktu raya haji ataupun raya kurban, kawan-kawan Muslim kita selalu dapat daging kurban banyak kan. Bila banyak tu dia orang terfikir nak buat perkasam. Itulah datangnya kenapa
ada bekasam daging lembu, guys. Itu yang saya apa ni, yang saya tahulah. Tak tahulah kalau salah, kawan-kawan Muslim dekat luar tu bolehlah sharing dengan saya betul ke tak infonya. Okey, kita tabur lagi. Dan untuk proses yang pertama ni, kita akan biarkan selama satu hari, satu malam lah. Kiranya dalam tempoh 24 jam ya. Daging ni kita salutkan ataupun masinkan dia menggunakan garam. So besok bila dah cukup 24 jam, barulah kita akan teruskan dengan proses yang seterusnya. Jangan risau ya, kita guna banyak garam kasar macam ni sebab nanti proses yang kedua kita akan cuci, bilas semula. Okay. Hampir penuh ya bekas ni. Biasa saya berkongsi cara-cara membuat bekasam sayur sawi, bekasam sayur sabi iban. Kali ni saya buat bekasam daging lembu. Jadi kita sama-samalah belajar, guys. Okay, tu tadi lapisan yang paling last sekali. Sekarang saya akan letaklah asam keping dekat bahagian atas dia pula. Okay, dah siap. Dah siap, guys. Okay, sekarang kita akan tutup bekas ni rapat-rapat. Kita tunggu selama 24 jam ataupun satu hari satu malam lah. Baru besok kita akan teruskan untuk proses yang kedua. Okay, jumpa besok, guys. 24 hours later. Hai semua. Okay, hari ni dah genap 24 jam tempoh dia. Ini adalah bekasamnya. Belum jadi bekasam lagi ya. Ini adalah daging lembu yang dah saya masinkan guna garam semalam. Nampak dia punya air tu. Ini adalah air busuk dia lah, air daging tu. Sekarang ni saya akan bersihkan dahulu daging ni. Kita bilas cuci dengan air. Okay. Lepas tu nanti daging ni kita akan toskan. Saya akan kena toskan. Tengok. Nampak air dia tu. Ini nanti saya akan cucilah dulu. Korang nampak tak, guys? Okay, jom ikut saya. Okay, sekarang saya akan cuci dahulu daging ni. Kita bilaskan dia, guys. Daging dia terus keras ni, guys, sebabkan dah gaul dengan garam kasar. Buang lebihan garam dia sikit. Kita tengok macam ni rupa dia. Automatik daging dia dah jadi keras. Okay, kita bilas satu persatu. Ni apa ni, asam keping ni kita buang je lah. Lepas kita cuci, kita toskan daging tu.
So ini rupa dagingnya guys. Daging lembu yang dah saya bilas tadi dengan air dan saya toskan dekat tempat macam ni. Fungsi yang ni supaya lebih cepat air dia jatuh ke bawah, lebih cepat daging tu kita toskan dan kering, tak ada air dah. Okay, sekarang saya akan teruskan untuk proses yang ketiga. Ini saya ketepikan dahulu, toskan selama lebih kurang 1 jam ataupun sampai air dah tak ada, langsung tak ada air dah. Sementara kita tunggu daging tadi yang kita bilas tu ditoskan, sekarang saya akan ambil peras pula guys. Ini proses yang ketiga, kita nak sangai beras. Okay, ini saya gunakan satu pot setengah. Beras ni nanti saya akan sangai terlebih dahulu . Okay, ini dia proses yang ketiga, saya akan sangai beras guys. Kita akan sangai beras ni ataupun goreng dia tanpa minyak selama sampai beras tu dia bertukar warna kekuningan. Kena kacau non-stop sampailah beras tu bertukar warna. Yang ni dia masih putih lagi. Okey. Cukup sampai macam ni lah. Kalau nak lebih kuning pun boleh, tapi kalau saya cukup dah ni. So kita boleh padamkan api. Beras ni kita akan transfer ke dalam mangkuk balik sebab kita akan sejukkan beras ni terlebih dahulu. Okay guys, sekarang saya akan blend dahulu beras ni. Beras ni tadi dah disejukkan supaya dia tak terlampau panas. So ni sudah di haba, panas dia dah hilang. Sekarang saya akan blend dia. Kalau tak nak blend, boleh tumbuk sahaja menggunakan lesung. Okay guys, ini tadi berasnya yang kita dah siap kisar ataupun blend. Halus macam ni lah, hampir-hampir menjadi serbuk. Okay, ini berasnya satu setengah cup beras tadi. Okay, ini pula adalah daging yang dah ditoskan. Lepas ditoskan, saya tekap balik dia menggunakan kitchen towel macam ni supaya dia lebih menyerap air. Nampak? Sekarang kita dah boleh mulakan guys untuk apa ni, salut daging ni tadi. Kita salut macam ni. Salut menggunakan beras. Tangan dah cuci, dah bersih . Okay. Kita salutkan dia. Nampak? Daging, kemudian kita golek-golekkan dekat beras macam ni. Salutkan dia. Macam ni. Kita continue lagi. Buat sampai habis, guys. Ini adalah bekas yang dah bersih dan kering . Ini bekas dia nanti. Sekarang saya salutkan dahulu dia punya ni, daging dan juga beras.
Ini pengalaman pertama saya buat perkasam daging lembu, guys. Okey, kita ambil. Dan ni dia. Pertama kali dan belajar. Kalau menjadi nanti, kita akan masak daging ni, berkasam daging. So, sama-samalah kita menanti hasilnya nanti, guys. Okay, guys. Sekarang proses yang terakhir adalah kita nak susun daging yang kita dah salut dengan beras tadi ke dalam bekas ni. Bekas yang bersih dan kering. Bermula sekali kita taburkan beras dekat bahagian dasar dia. Tabur je macam ni sampai permukaan dia dah tak nampak lah semua. Semua permukaan ni dah di tutupi dengan beras macam ni. Okey, kita susun daging. Dia belum jadi perkasam lagi ni. Kita susun daging macam biasa ke dalam ni. Taburkan macam ni, guys, beras. Dan susunlah daging-daging ni. Harap-haraplah perkasam daging lembu saya ni menjadi, guys. Okay, tu dah adalah daging yang terakhir tadi. Sekarang bahagian atas dia, paling atas, saya akan tutupkan dia macam ni, guys. Lebihan-lebihan beras. Dia memang banyak guna beras, ya. Sebut beras. Beras yang disangai. Okay, kita tutup bahagian dia, bahagian daging ni. Okay, dah siap. Macam ni lah rupanya, guys. Dan kita akan simpan pada suhu bilik. Ni bahagian tepi, korang boleh tengok. Kita simpan dalam suhu bilik selama 10 hari. Kemudian kita tutupkan, bagi kedap udara airtight macam ni. Okay, dah siap. Okay, guys, setakat itu saja daripada Monet Vlog. Perkongsian hari ini adalah cara-cara membuat berkasam daging lembu. Kalau korang berminat, kalau korang nak ikut, nak rasa macam mana rasa berkasam daging lembu, boleh buat sendiri, homemade, macam yang MV tunjukkan dalam video ni. Korang boleh ikut satu persatu, step by step, proses-proses pembuatan berkasam daging lembu. Ni dia. Kita tunggu dalam masa 10 hari lagi, guys. Barulah kita tahu, tengok hasil dia. Kita jumpa lagi dalam masa 10 hari, okay? Jangan lupa like, komen dan subscribe Monet Vlog. Kita jumpa next time, guys. Bye.